Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Anita Indriani. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara menggambar alis. Gak usah pakai lama-lama deh, langsung aja ya kita mulai. Oke, jadi ini adalah wujud alis aku yang jarang-jarang bagaikan jaring nelayan. Ini alisan yang aku pakai Vokalure Brows Pen. Putar-putar. Ini warnanya coklat ya, gengs. Nah, di sisi satunya ada spoolie-nya nih. Tapi spoolie-nya ini kotor, jadi aku bakal pakai spoolie lain yang ada di set brush. Karena ini lebih bersih untuk menyisir kotoran-kotoran yang ada di alis dan merapikan akhlak. Merapikan alis, guys. Oke, jadi kita mulai aja. Aduh, jadi deg-degan. Ini ya bakal aku cepetin supaya nggak terlalu lama, tapi nggak cepet-cepet banget sih, supaya kalian bisa melihat prosesnya, bisa melihat detail demi detail. Bikin bingkai dulu, belajar di bingkainya, terus diisi dari paling ujung ke arah. Pokoknya ujung tuh harus lebih kerem gitu, guys. Apa kerem tuh bahasanya? Lebih gelap, lebih bold gitu. Nah, ini spoolie-nya buat bikin gradasi kalian menyisir-nyisir lagi karena itu suara pesawat tempur ya. Oke, ini jadi buat nyisir-nyisir, buat bikin gradasi. Nah, buat ngerapiinnya aku pakai concealer. Jadi buat membentuk, merapikan, membingkai ulang supaya alisnya kelihatan jelas, tegas, sempurna, luar biasa gitu. Buat ngetap-tapnya, buat ngeratainnya aku pakai tangan aja karena aku bingung kalau pakai brush malah sulit, guys. Nah, jadi ini before-nya dan ini after-nya. Nah, itu dia tadi tutorial singkatnya. Gampang kan? Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini, pastikan kamu like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.